Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid. Baik, kita akan sambung lagi pembelajaran kita kali ini. Masih lagi dengan kata berimbuhan. Kali ini kita nak belajar tentang imbuhan sisipan. Okay, apa dia imbuhan sisipan? Sisipan ni maksudnya imbuhan yang disisipkan di tengah kata dasar. Maknanya dia menyelit dekat tengah-tengah kata dasar. Jadi apa imbuhan yang akan diletakkan? Sama ada EL, ER, EM atau EIN. Okay, kita tengok contoh yang pertama. ER, kata dasar cucuk. Dia tambah ER dekat tengah-tengah jadi cerucuk. Okay, kata dasar gigi ditambah imbuhan ER dekat tengah jadi gerigi. Kata dasar kuping tambah imbuhan ER jadi keruping. Sabut tambah imbuhan ER jadi serabut. Suling, kata dasar tambah ER dekat tengah jadi seruling. Okay? Baik, jadi yang warna merah tu ialah imbuhannya berada di tengah-tengah. Okay, seterusnya EL, okay, kata dasar tapak, okay, tambah EL kat tengah jadi telapak. Okay, tunjuk, tambah EL kat tengah jadi telunjuk. Serak, tambah EL di tengah jadi selerak. Okay, baik, jadi itu ada dua contoh, kita teruskan. Okay, EM pula, okay, kata dasar gelap, okay, tambah EM imbuhan di tengah jadi gemerlap. Kata dasar gilang, tambah imbuhan di tengah jadi gemilang. Kata dasar guruh, tambah imbuhan di tengah jadi gemuruh. Okey, yang seterusnya IN, kata dasar sambung. Okey, imbuhan di tengah IN jadi sinambung. Jadi bolehlah kita katakan bahawa imbuhan sisipan ni imbuhan yang menyelit dekat tengah-tengah kata dasar. Dia macam menyibuk dekat kata dasar. Dia nak melekat dekat kata dasar, dia berada di tengah-tengah, disisipkan di tengah kata dasar. Okey, baik, jadi cikgu harap penerangan ini dapat membantu awak.